Kedai Warung Soho yang paling special itu nasi lauk ayam peha SL. Okey, boleh bah. Pertama kita akan letak kuah tiga beradik, iaitu kita guna nisbah 2 gulai ayam, 1 nisbah untuk gulai teringat dan last nisbah iaitu gulai daging. Kita masak selama 3 jam. Jadi yang tak ada gigi, pakai gigi palsu boleh makan daging ni. So, tak terlekat lah. Tak terlekat. Memang lembut. Bahan yang paling special iaitu ayam peha SL. Okey. Untuk set nasi kita, kita ada timun dan juga sambal. Sambal ni tak ada belacan. Jadi yang tak makan belacan boleh try sambal ni. Pedas tak? Pedas. Kita ada juga ayam soho ataupun ayam cincang yang dipotong kecil-kecil. Ini ayam kampung. Kita ada juga daging. Daging bakar black pepper. Ini daging goreng kunyit. Ini daging gulai kawah. Kita ada juga ikan. Kita ada ikan tongkol. Gulai teringat ikan tongkol. Ni gulai ayam. Ayam ni unik dia, kita guna ayam kampung eh. Bukan ayam biasa tu, tapi ini ayam kampung sebab tu kecil sikit. Jadi isi dia tu akan terasa lah gulai, rempah-rempah, manis. Ini ikan tongkol. Gulai teringat ikan tongkol. Setelah makan ni teringat lah. Akan teringat, akan datang balik sini. Lepas makan tu esok, nak makan gulai teringat lah. Akan datang sini. Warung Soho menyajikan makanan asli Melayu Kelantan bukan setau siam. Rempah ratus semua impor dari pasar besar Siti Khadijah Kelantan. Gulai daging dia lembut gila weh. Confirm tak lekat celah gigi. Kalau nak pedas sikit, boleh gigit cili api dia. Ayam kampung goreng dia garing dan tak liat. Ayam gulai dia lembut sampai isi telerai dari tulang. Gulai ikan tongkol dia ada rasa manis sikit. Ikan fresh tak ada bau. Minuman ada banyak jenis kat sini, tapi Min paling suka teh ais dia. Kalau suka perut bunda bakar dan lemak bakar, sini pun ada. Makanan kat sini semua cukup rasa. Ngam-ngam dia yang paling Ming suka kuah kombo tiga beradik.